masalah herbal juga ada bagiannya sendiri, bos. Herbal hat. Kukira di bagian ini kita bakal bisa ngumpulin herbalnya. Ternyata nggak ada sendiri bagiannya. Oke. Herbal hat. Wah, banyak banget ini bangunannya. Nggak harus dibangun kalau kayak gini di game ini. Herbalis satu. Oh, tambah. Forester. Nggak. Apa yang aku tambah ya? Repainer kamu nggak? Tailor. Tailor tambah satu. Farmer. World Carrier nggak? Getter. Scrap Collector tambah. Ah, habis sudah. Berapa lama lagi? Oke, udah hujan. Nice. Kalau udah hujan, kalian bekerja lagi. Mantap. Ini kenapa? Need berries or mushroom? Oh, berries sama mushroomnya karena musim kemarau tadi udah hilang semua. Nice. Udah jadi. Ini herbalnya, bos. Buat ngumpulin herbal. Gak ada herbal? Hup. Production. Ah, jadi mereka memproduksi sendiri gitu kah? Need herbs. Bentar. Gak ada, bos. Herb. Herb di mana? Ini pun juga gak ada. Ya karena musim kemarau tadi, bos, hilang semua. Oh, ini di sini ada. Oke, okay, nice. Mantap. Masalah utama di game ini ternyata radiasinya, bos, yang ngebikin banyak penyakit cepat terasa atau terkena orangnya, dan kelihatannya menyebar juga ya karena radiasi menyebar dari udara kan. Oke. Charcoal kill. Ini buat apa ya? Ntar dulu. A charcoal can produce coal from wood. Ah, dari kayu ga? Kalau kau dari kayu berarti harus ngebuat batu bara dari kayu atau arang. Charcoal burner. Bahkan ada juga pekerjaannya sendiri. Oke lah, oke. Picker nggak usah satu aja. Scrap collector tambahin dua. Aku ganti. Sheetnya ganti ini aja lah. Black set. Oke. Penduduk nambah lagi. Atau yang anak kecil udah jadi dewasa. Oke, charcoal udah selesai. Coal product. Ini apa? Pet bottle. Oh, plastik. Semuanya masih lancar. Ya namanya juga tutorial, masih belum ada masalah yang terlalu wow banget gitu. Lama banget dong. Ah, kita suruh ngebikin water tower kah untuk apa ngefilter airnya gitu, dan kita ngefilternya pakai arang. Emang bisa arang buat ngefilter air? Aku nggak paham dari itu, tapi kelihatannya bisa kalau kata orang ini, kata Arthur ini. Build recycler lagi. Recycler butuh 3 ya, soalnya emang ada 3 yang bisa dibuat dari lain. To produce plastic up. Upgrade your system to water tower. Water carrier tambah jadi 5. Refiner jadi 3. Refiner 3. Water carrier 5. Oke. Terus upgrade jadi water tower. Upgrade. Oh, ini jetty bukan kau. Oke, ini upgrade, bos. 12 plastik, 8 charcoal, 63 scrap sama 42 kayu. Oke, upgrade. Eh, buruan. Udah terupgrade kayak ini belum kan? Buat plastik. Gede banget ya, namanya juga water tower, bos. Udah pasti tinggi kan. Oke. Okay. Well, build well, well keep. Ini apa? Oh, ini kah well, build. Suruh bikin well.
Well ini apalah? Ntar dulu kita lihat well ini apa. A well produced water slowly but uncontaminated by radiation and regardless of drought, short distance between well reduced their efficiency can be upgraded to an electric warp water pump. Oh, jadi kayak ngeproduksi air yang tidak tercemar gitu kan. Dan itu bakal butuh waktu agak lama. Oh, well keeper. Well keeper butuh satu. Active the filter on your water tower. Instruct the teller shop to produce active carbon max. The teller. Tyler yang active carbon max. Oke, bikin tau. Suruh bikin tau soalnya. Handling tool, ini apa? Productivity. Handling tool, the better settler train in handling tool, the longer they able to use individual tool before it breaks. Jadi diajarin cara menggunain gitu. Handling clothing badges, to better settler are trained to achieve badge. Ah, productivity aja loh terlebih dahulu. Salah pencet. Oke, udah kebangun. Nice, suruh aktifin filternya. Oke. Oh, ini gak aktif. Ah, atas ini. Oke, charcoalnya. This building requires coal to filter radiation from water. Kita butuh coal. Dan coalnya masih belum aktif. Ah, makanan pun juga bisa kita filter juga, bos. Supaya nggak terlalu banyak kena radiasinya gitu. Decontamination bos. Yep. Jadi kayak kita suruh ngasih apa namanya pestisida buat nyemprotin mereka. Oke. Decontaminator pekerja habis lagi. Oke. Harvest now. Kekurangan air ini kelihatannya. Oh ya udah bisa kita ambilin ini. Atau udah bisa kita panen pohonnya. Nice, udah kebangun. Mantap. Buat ngebersihin makanan yang udah kena radiasinya. Ada sistem kematian juga di game ini. Jadi orangnya ada orang yang bisa mati karena atau orang-orang pekerjaku ini. Dan aku harus membangun makam. Dan ada yang ngurusin masalah makam juga. Wow, gede banget ini makamnya. Gede banget, luas banget. Oke. Lagian juga tutorial aku nggak perlu terlalu serius juga di awal. Masih tutorial soalnya bos. Luas banget ini cemeterinya atau kuburannya, tempat pemakaman umumnya. Oke, udah kebangun. Oh ya, kalau ada yang meninggal terus mayatnya kita kumpulin jadi satu malah jadi penyakit. Terus udah bertarung lawan radiasi, terus ngelawan penyakit penyebaran wabah dari mayat manusia juga, makin bahaya itu jadinya. Buat nyenengin para penduduk tuh, nah, aku bisa bikin api unggun terus sama pap ini apa lah? Mounted bus build. Mounted. Oh, upgrade kah? Oh, oke. Okay. Jadi aku nggak ngebangun, tapi ngupgrade bisnya ini ya, buat mereka ngumpul. Oke, jadi ada api unggunnya bos, jadi mereka bisa town center pusat kotanya, ada campfire-nya. Setidaknya mereka bisa menghibur diri di situ dengan ngumpul satu tempat. Bikin rumah sakit. Udah waktunya ngebikin rumah sakit ya, medical facility. Oke, udah ada herbalis, sudah pasti nantinya aku bakal bikin rumah sakit. Medical facility. Masa iya sebelah rumah sakit? Sebelah rumah sakit, sebelah makam. Rumah sakit ini aja. Oke. Dekat sama tempat kerja. Masih perlu memperluas lagi. Jadi forester bakal aku suruh buat motong semuanya ini. Nanti aku bakal suruh nyari tempat lain lagi. Sebenarnya butuh tempat luas lagi aku buat memperbesar settlement-nya ini. Medik, aku harus datang. Medik. Kalau bisa taruh 3 bos, karena itu bagian paling krusial di sini.
Kita ngelawan banyak penyakit banget ini. Kalau masalah rumah sakit gak ada pekerjaannya atau pekerjaannya cuma satu, kualan bos yang ada. Ah, metal kah? Aku kehabisan metal kah? Metal, metal production. Metal. Ini pakai metal. Enggak pakai. Ini udah pasti pakai metal kan. Jadi bakal aku stop dulu juga. Stop. Metal kurang satu lagi. Ah, kurang dua. Oke, udah sampai metalnya. Nice. Tetap, kau udah bekerja lagi, bos. Dan ini dia rumah sakitnya. Bagian atasnya medic sama plus kayak gini ya. Kelihatan banget bobrok, bahkan aku sampai kaget ini kayak gimana bisa mereka ngebangun itu. Kenapa? Kenapa ya? Ah. Apa namanya? Batas pengumpulannya udah sampai sini. Oke, jadi kalian cari di sebelah sini. Kau? Kenapa ini? Need ruins, udah habis. Oke, udah habis, berarti kalian boleh coba. Jangan, yang di sini dulu aja. Ini masih tutorial, masih enak banget ini. Oke, okay, obat-obatannya udah jadi. Oh, waktunya nge-upgrade kabinnya, nggak tahu tempat tinggal orang-orang gue. Bikin shelter. Segede ini shelter. Oke. Okay. Kayu ada, scrap banyak. Cloth. Kain ada banyak, 52. Nice, udah kebangun kabin. Ah, jadi kayak rumah versi gede gitu, cuman satu tempat ya. Sama ada tempat main kumpul juga ada di sebelah sini. Ah, waktunya kita hunting atau ngebuat bikin pemburu. Hunting lots. Okay. Rumah sakit ini aja, kalau hunternya ada yang sakit kan kita bisa langsung ngobatin mereka. Oke. Okay. Hunter satu, hunter kasih dua. Bidanya tambah. Terus sama farmer tambah, gather tambah, scrap collector tambah. Tailor enggak, charcoal tambah. Oke, okay, teacher tambah jadi 2. Dan ini dia tetap. Hunting and capture. Jadi pilihannya kita bisa memburu mereka atau menangkap mereka. Dan aku bisa ngambil antara keduanya, memburu dan juga menangkap. Yang bekerja Yasha sama Teresa. Assign a tame animal to your first tour soon as your reset your hunting lots to the capture option. Kita suruh nangkep hunting and capturing, kita suruh suruh nangkep gak? Oke, nangkep aja, capture. Ini pasture ini apa? Build pasture buat apa ini? Animal can be keep on pasture in order to tempat peternakan mereka. Kapan kau bakal nangkap bur? Ah, dia masih kirimin makanan di ke tempat pengumpulannya. Yep. Builder. Ntar dulu, aku nggak pengen ngeliat buildernya bos. Aku pengen ngeliat pekerja ini. Christina. Ah ya, ini hunter. Oke, Christina, kita lihat apa yang bisa kau lakuin. Udah gak bisa aku zoom lagi. Kau bakal kemana? Ah, situ kah? Ah, oke. Okay. Kayak gitu, ditembak langsung suruh bawa pulang. Udah ditali kah itu? Kita masih belum ditali. Oke, okay, udah kebangun bus. Oke, okay, nice. Oh, gak ada pekerjaannya. Sorry. Suruh dua orang buat
aja sih terus. The same tag animal posture suruh tap animal ya. Oke, tahu. Rusa. Nice. Bahkan di peternakannya aku harus ngasih minuman buat kehidupan para hewannya bisa hidup tenang. Oke, aku harus ngebangun juga kan. Ah, dan ini dia hewannya bos, rusanya. Ah, ngebikin buat apa namanya gudangnya, kayak gudangnya lebih gede gitu. Production limit of the resource is reached. Ah, ini kayak ini udah mentok gitu kan. Bisa naikin sih, tapi ya tinggal ngebangun gudangnya. Temporary store room. Udah gak bisa ntar disini bos, udah penuh banget di sini. Dirt road. Ah kau. Ah, aku bisa bikin jalan. Akhirnya aku bisa bikin jalan. Gak ada kan, cuman pekerja aja. Mantap. Kalian juga. Oke. Okay. Makam dari sini lah. Jalan ke makamnya. Aman. Tinggal ngeliat cara mereka bikin jalannya. Ah, jalannya dibikin kayak gini kan. Nice. Nice banget. Tidaknya buat masalah gudang mereka nggak ada pekerjanya. Nggak ada pekerja yang harus ditaruh. Oke, okay, nice. Pasar. Aku bisa membangun pasar. Ah, jadi bakal ada sistem barter tukar-menukar di sini game ini atau sistem penjualannya. Kita membangun pasar, bos. Wow 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 wow. Gede banget. Taruh sebelah sini, bos. Pas di sebelah apa namanya? Sebelah peternakannya, oke. Okay. Ini nangkep apa? Babi kah? Iya, babi. Baru nangkep babi. Soalnya babi baru tetap satu. Hunting sama capture lah. Cuman sedikit banget di sini hewan-hewannya. Oke lah, cari lagi. Ah, di sini ada hewan baru ya. Sebelah sini aja. Oke, okay. Hewan baru itu, bos. Bangun jalannya ya. Jalanannya oke, okay, mantap. Oh ya, logistik kasih pekerja cuma bisa kusir gua, sorry kehabisan tenaga kerja gua. Metal lagi, masalah metal lagi, kau berhenti bekerja dulu bos, pulin metalnya. Oke, okay, udah jadi. Nice. Sekarang waktunya untuk yang namanya ngesortir gudangnya. Jadi kita rapiin bos. Jadi kalau untuk sekarang gitu kan, setiap bagian ini kayak ini bagian peternakan, terus hunter, terus herbal, sama yang ngumpulin buah-buahan juga, mereka bakal lari ke sini, ke gudangnya ini sama di sini. Dan sekarang kita bakal ngebikin untuk, bukan untuk, supaya mereka bisa ngesortir jadi lebih rapi gitu. Dan kita bakal ngebikin tempat penyimpanan buat makanan sendiri nanti, terus herbal sendiri, buah-buah sendiri, kelihatannya bakal kayak gitu ya. Lihat aja. Soalnya ini kita bikin, suruh bikin food station. Configure storage capacity. Wah. Herbal tanpa bos. Apa tadi? Aku tekan apa tadi? Ini buat ngapain? Remove resource from storage capacity. Enggak lah. Distribute evenly. Settler need raw material. Using this preset, basic material that are need for production will be stockpiled. Using this preset, resource related to settler needs such as water, food, clothing, or tool will be stockpiled. Ah, kita milih apa yang kita bisa simpen ya. Kalau ini yang dibutuhkan sama desanya atau settlementnya. Kalau ini kayak kebutuhan yang berlebihan gitu. Aku masih belum paham ini. Oke lah, nanti aja lah aku pelajarin lagi. Oh, jalannya udah kebangun. Ya, resource that can be collected in immediate vicinity, radiant switch, radiant suit, scrap tool, or metal tool. Ah, yang nggak bisa kita collect. Oke lah, kalau kayak gitu raw aja lah. Kumpulin raw. Kau. Jadi kita kumpulin di sini buat dijual gitu. Kurang apa bos? Scrap ku kehabisan. Oke, okay. Harusnya masih banyak nih. Kenapa kalian nggak naruh di sini scrapnya? Harusnya masih banyak. Oke, okay, udah mulai dimasukin scrapnya. Nice, udah jadi.
Yep, benar. Sekarang masalah air. Tadi udah masalah makanan, sekarang air. Water point. Oke. Jadi ini dua, ini food station sama water point ini buat apa namanya, buat desa kita sendiri atau buat settlement kita sendiri. Sedangkan ini buat dijual, bos. Jadi kelihatannya di luar masih ada settlement lain. Logistik tambah satu lagi. Pekerjaan gua habis semua ini lama-lama. Buat masuk ke logistik semua ini. Ah, babi udah ada, nice. Bunuh kah? Enggak, biarin mereka, bebasin aja. Soalnya makananku udah ada 4.000 ini, bos, sudah banyak banget. Buat apa aku nambahin juga? Aku lupa enggak aktifin kau lagi. Oke, udah jadi. Waktunya ngebikin peramal cuaca atau tempat buat meneliti cuacanya. Oh, ini di bagian bawahnya ini, bos. Bisa kelihatan. Weather station. Oke. Okay. Eh, forester, bukan kau. Mereka masih menebang. Crap. Ntar dulu, kau berhenti dulu kalau gak. Ah, bukan. Butuh metal enggak sih kau? Ah, bukan kau, metal. Yep, butuh metal 6. Metal itu tandanya itu. Aku ada 9. Jadi sementara kau berhenti terus. Nice, udah jadi. Tapi kau kerja lagi. Rainwater collector. Oke. Jadi di sini kita bisa ngeliat cuacanya. Medium contaminant. Ah, hujan yang terkontaminasi atau terkena radiasinya. Producer the empty work area. Check the scrapyard and forester log. Tadi kenapa? Resource that can be collected in the immediate vicinity water. Di sini kan? Scrapyard. Forester produce stop to empty work area. Ah, udah kosong kayak ini. Sekarang kita bakal perluas ke sebelah sini, bos. Potong mereka. Berapa hari lagi? 3 hari lagi itu kita bakal masuk ke dalam hujan yang kena radiasi itu. Kita harus ngumpulin air sebanyak-banyaknya, bos. Jadi kalau waktu masuk ke hujan radiasinya ini dua ini nggak bakal bisa memproduksi tanaman lagi, bos, atau bakal berhenti memproduksi dan mereka bakal gugur gitu kan. Oke, dan itu solusinya ada di irrigation plant. Oke, tempat apa namanya, irrigator, kasih satu mana irrigator kau kan. Nice. Gudangku, penyimpananku penuh semua ini. Sandstorm, badai pasir, dan itu bisa apa, melayangkan bangunanku ini, bos. Dan aku harus bersiap-siap masalah itu. Builder jadiin 5, jadi siap-siap kalau ada yang kena masalah itu tadi atau terkena sandstorm badai pasirnya, aku udah siap buat apa namanya, buat memperbaikin kerusakannya. Waktunya ngebikin research station. Research station. Drought season. Masuk ke dalam musim kemarau. Setidaknya airku udah ada 5.000 aman. Kayuku habis kah? 2 hari nggak ada hujan. Next hujannya bakal masuk ke hujan radiasi. Oh, wah, badai.